kita lihat akan seperti apa generasi kalau kita tidak, kalau orang tua dalam tanda kutip ya autis tadi sibuk dengan dirinya, bahkan dengan sangat sadis sekali Akma menggambarkan pembunuhan itu seperti bayi dicincang, curi-curi gitu ya. Itu yang dikatakan oleh Derrida sebagai dekonstruksi. Kan bagaimana konsep pada event kali ini, ternyata mereka sepakat untuk menggabungkan keduanya menjadi satu kegiatan. Kita tidak punya bidang ilmu lagi seperti fisika, biologi, dan cahaya. Sentimennya tidak bisa administratif. Musisi maupun pelaku seni juga di Eropa. Otoritas yang terlalu besar, apakah itu oleh sutradara, apakah oleh komposer, apakah oleh koreografer memilih seni pertunjukan, itu tidak memberikan stimulus untuk pekerja kreatif yang terlibat di dalamnya, sehingga kemudian aktor itu sebagai pekerja, kemudian yang penata lampu dan seterusnya itu betul-betul sebagai pekerja, bukan pada kreator.